Ma bebas jalan tahun kemarin. Lagi weekend dari Mbak Kamila. Oh, yang berubah ke sini? Iya. Tapi kenapa sih? Kenapa nggak tadi habis nerunya dibawa kita? Kalau kita nerunya di baju. Nah, roti. Tadi tuh aku harus selesai foto jam 4. Sekarang jam berapa? Kita rapiin dulu.
Ini mama makan ya. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku ya. Nah, hari ini aku lagi di Jalan Cibogo Indah. Jalan Cibogo Indah, Bandung. Ya, aku mau cari sarapan serat. Jangan di pinggir mobil. Nanti sama yang itu digulai yang putih yang aku kurang dua. Bandung. Nah, teman-teman sambil olahraga, kalau mau sarapan tuh ada kulineran. Saparuapak. Ayo.
Boleh dibakar ya? Jajanan aku masih tahun 60 nih. Namanya apa? Gulali. Gulali. Ini harga apa ini? Mantap. Ya, ini lihat nih ada kentang merah.
lucu ya, kentang biasa kan kuning, ini merah. Ini kuning kelihatan ini. Nah iya nih, tuh kentang merah, lucu kan? Bikin kroket. Oke teman-teman, tadi kita habis sarapan di Caparuapak. Nah sekarang kita mau ngopi-ngopi dulu, yuk kita ikut dulu. Teman-teman, tadi aku mau ngopi di sana tuh, di tempat apa ya lupa, tapi penuh banget tempatnya, jadi aku pindah ke sini deh, sini sepi ya. Jadi dari tempat tadi itu kita jalan cuma ya sedikit aja sih, cuma berapa ratus meter gitu. Sekarang kita kesini yuk. Ini namanya Puro Kopi, kalau bahasa Jepangnya Puro itu hitam, jadi mungkin kopi hitam ya. Tadi yang sana ntar gue inget deh, ini Puro Kopi artinya kopi hitam. Nah, teman-teman ada musuh. Lu diem aja mah. Pesan apa tadi, kopi apa? Apa dulu? Tadi aku lagi jadi kopi apa? Oh, kopi panas. Yuk. Ini berapa?